Kisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan tiga pengikut. Bergegar Uhud, lantai dan rindu, di tenteram Rasul menenangkan rindu. Alkisah di perkebunan si unta dibebani kerja, sedikit makanannya dikucuk kaki Rasul yang mulia. Dibelai Rasul, keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon batu dan pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik cinta. Dia hadir menyajikan mazhab cinta hingga makhluk lain turut merasa. Hanya kerana cinta pada baginda dijanjikan syurga dan bersamanya, hingga Uhud dijanji syurga. Rasul turut mencintainya. Alkisah pohon tamar yang kekeringan, dahulunya mimbar namun